Assalamualaikum sahabat syurga Allah SWT. Jangan lupa kita selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Okay guys, macam biasa. Saya ini saya nak ke Dungun. Dungun Terengganu guys. Dungun guys. Buat apa pergi Dungun? Korang kena tengok cerita ni sampai habis. Tapi cerita ni saya lambatkan sikit untuk keluar video ni. InsyaAllah. Saya dan Mr. President nak pergi ke Dungun hari ni, insyaAllah. Besok balik lah. Kita nak pergi ambil jentera. Jentera dua dapur. Jentera dua dapur guys. Agak-agak Allah pemudahkan lah segala urusan kami untuk sampai, pergi dan pulang dengan selamat. Allah SWT jaga keluarga kami yang kami tinggalkan di sini, insyaAllah. Allah SWT permudahkan kami untuk singgah di mana-mana masjid untuk solat. Tempat tinggal kami di sana, semua Allah permudahkan, insyaAllah. Amin. Lillahi ta'ala. So itulah, tengoklah macam mana kita punya progress dan program perjalanan ini. Cuaca dengan cerita belah-belah pantai timur hujan. Memang orang kata itulah. Apa-apa pun, stay tune lah. Tengok, tunggu. Jangan apa lah. Tengok, tunggu. Jangan skip iklan. YouTuber. Okay guys, cantik. Alright. Kita sudah sampai rumah Mr. President. Tak tahu Presiden dah siap ke belum. Motor dia dah okay, dah good. Bini dia kerja kot. Kita stay tune, tunggu Mr. President. Apapun, kita connect lagu dulu. Internet. Bos. Halo bos. Bos ni gambar barang tak tangkap. Sibuk motor. Hey bos ni. Hey Moy. InsyaAllah. Bawa beg banyak-banyak je ni. Mestilah ada ni hantaran. Oh, hantaran. Amoy dah balik kerja dah 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 ni. Amoy kan cuti sekolah. Oh, seronok dia. Satu aku cakap. Yang cikgu yang tak jadi tu beli tu. Mana ada dia mengajar. Oh, patutlah. Okay, kita bersama Mr. President in the house. Yeah. Bau saya wangi. Dia kalau masuk kereta saya hanya AJK kebajikan. Ni nak aku dah bau perfume kuat no. Tu dah isi lah tu tadi tu. Apa dah isi? Yang, belum. Isi lah. Sebab Amoy nak pergi tu. Tak cakap tadi. Tak apa nanti. Okay guys, daripada Ipoh ni pun cuaca dah nak start hujan. So itulah. Isi minyak jap. Dan kita teruskan perjalanan kita ke Dungun, insyaAllah. Allah lagi sampai guys. Jom. Kita tadi berhenti beli roti. Lepas tu solat. Lepas tu kita teruskan perjalanan kita ke Dungun. Lagi berapa kilo pun tak. Banyak kilo. Okay, kita dah sampai Sungai Buloh. Macam biasa lah. Timing sampai ni 5:30. Memang time orang tengah balik kerja lah. Tu lah tu. Cuaca pun baik. So cerita banyak-banyak pun tak ada. Sebab cerita dia atas jalan je. Selagi tak sampai Dungun tu, cerita dia atas jalan je. So tak ada apa yang menarik untuk diceritakan.
Melainkan jalan jam. Ya, melainkan jalan jam dan tengok perjalanan kita ke depan, ke depan ada apa-apa benda, berhenti-berhentian ke. Itu je lah cerita dia. Cerita sebenarnya, sebenarnya nantilah. Nanti korang tengok lah besok. Kita sudah sampai Karang. So, pergi Lemang Toki. Jom kita pergi makan Lemang Toki. Makan Lemang Toki ya. Yawana. Buka Azam datang. Mana buka? Yawana. Pergi ni, pergi genting-genting. Genting sekarang sejuk lah. Cuaca kan. Dapat kasut satu jadi lah. Abang kita sebelah ni, apa ni? Kepeng datang mana kepeng? Kepeng ah. Aduh, temeluh sudah. Okay, kita sekarang dekat jembatan Sungai Perak. Maghrib settle, Syak settle, makan dulu, jom. Makan apa? Nak makan berat-berat ke? Ringan-ringan. Apa? Ni dekat apa? R&R Temeluh. Dekat sini semua makan patin terpoyak. Tapi kita orang makan pau lah. Sebab Mio kata jadi baru kita nak bantai berat-berat dekat Dungun. So kita makan ringan-ringan dulu lah. Tak jauh dah pun. 2 jam lebih ke sebenarnya? Tak kira kalau makan berat sini kan, sampai Dungun kan, kenyang. Terus so, tidur. Ni solat dah apa dah? Relax ke? Relax ke kalau nak sampai makan, baru kita balik hotel ke macam mana? Baik. Okay guys, Alhamdulillah. Kita sudah sampai Dungun guys. So sekarang kita nak check in ni ya. Ya, check in. Tapi larut. Saya seduh sikit ni. Aduh, hai. Perut lapor ni. Perjalanan daripada Ipoh ke sini lebih kurang 6 jam setengah. Tapi sebab kita pun ambil masa untuk solat, makan. Jadi lepas tu ada terlajak satu exit. Terlajak satu exit. Jadilah lebih kurang dalam hampir 7 jam. Jam 15 minit daripada Ipoh. Bermakna kalau kata daripada border Bukit Keritam tu sampai ke kita dah sampai ke 7 jam mana Krabi eh? 7 jam sampai Krabi dah. Sampai Krabi dah. Kita dah sampai Krabi guys. Jom kita jalan. Okay, Alhamdulillah. Malam ni kita akan bermalam di sini guys. Guys, angin kuat guys. Tengok pokok tu. Masya Allah. Tu angin laut guys. Saya dengar bunyi ombak daripada sini. Sorry guys, saya seduh. Teluk Lipat Sea View Inn. Masya Allah, dengar bunyi ombak kuat tu. Oh, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ni kita punya bilik. Ya Allah, penat seduh ni. Kau bilik ayah dia dulu. Hotel biasa-biasa lah. Okay doh, jadilah. Kita bukan nak buat apa pun. Kita nak santai-santai je. Okay, register dulu. Buat register tu. Apa? Ada view ni? Ada view apa ke? Laut ke sana? Weh, rumah orang sebelah ni. Besar betul tanah dia. Alamak. So, kita jalan kaki je pergi makan malam. Teluk Lipat
sea view in. Tu korang boleh dengar bunyi ombak tu. Angin kuat tu. Masya-Allah. Masya-Allah Allah punya. Nikmat. Nikmat Allah yang diberi percuma. Oh. Hey guys, nak makan ikan bakar, ikan bakar tak ada. Ada tapi bersosor. Ni pun dah pukul berapa ni? Memang kita pun jalan kaki je pergi makan kat sebelah hotel. So tengok makan ni pun dah jadilah. Buatlah fit perut. Tidur. Nampak pun. Mau kita makan. InsyaAllah. Allah bagi sedap. Angin sejuk. Oh. Deru-deru. Berderu-deru tengok pokok goyang. Okay, pokok pun dah kenyang. Kita melayan angin-angin sepoi-sepoi bahasa. Konten kali ni santai-santai je. Dia ada misi sebenarnya. Misi untuk membawa pulang sebuah jentera dua dapur. Jentera siapa? Itulah tu. Nantilah. Jentera tu pun standard lagi. Tak buat apa-apa lagi. Kita pun tak pasti jentera tu macam mana. Kita tak tengok lagi. So besok pun kita tengok. So konten ni memang betul-betul santai. Patut beli mesin padi je cuma jentera. Hai, mesin padi lah. Mesin padi dua dapur. Kondisi macam mana kita tak tahu kan. So saya tak boleh nak cerita lebih-lebih. Kalau barang tak jadi tak syok kau. Kalau barang jadi baru begini. Saya kena ikut keputusan Mr. President. Presiden santai tu. Hai Presiden Nazar. Presiden Nazar. Telur tu telur. Assalamualaikum sahabat syurga Allah SWT. Okay, hari kedua kita di Dungun. Masya Allah, hebat Allah SWT. Tengok tu. Kita nak tunggu matahari terbit. Sunrise. Hai ya Allah ya Tuhanku. Cantik guys, cantik. Jam menunjukkan pukul 6.50 eh. Jadi kita tengok matahari keluar sikit. Nak keluar tu. Nampak matahari dah nak keluar. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim. Wama yastawi al-bahran hadha 'azbun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun dujaj wa min kullin ta'kulun lahman tariyan wa tastakhrijun hilyatan talbasunaha وَتَرَى الْفُلْكَ فِي مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Okay, kita nak pergi cari apa? Siapa dia? Apa kedai banyak tutup ke semua? Peranginan kan. Sebab tengok macam kalau orang boleh mandi kan. Nak makan-makan depan petang-petang. Masalahnya tak ada kedai makan buka. Ni pantai air papan mesin. Jadi ni apa kereta banyak-banyak kan. Oh parik pun dia padu pula. Nak apa asyik dagang? Nak juga.
Satu ke? Haa. Satu, makan apa ni? Ni hukum padu ke? Ni cekmek molek. Minum ini duduk dulu kat baca, nanti orang marah. Okey bang, terima kasih. Ha, ya, yang kita rasa lain. Ambil ini dulu, satu. Apa tu? Apa tu? Oh, sekejap lagi, sekejap bang. Nasi daging. Tengok tu kan. Dia macam ni lah, packing-packing style tu. Ini kalau kata kat, ada kat Ipoh ni, kaya orang ni. Ya. Ada memang ada nasi dagang kat Ipoh. Ha, tapi tak ada lah. Tak ada lah pokoknya macam ni. Hmm. Ini dia punya persembahan pun dia tengok pun dah gerun dah. Ini kalau bawa pergi office kat Ipoh kan. Ha, susah ni. Kau buat apa dia orang buat ni? Ha? Kau buat apa dia orang buat ni? Ha, tahu tak apa. Tu, tengok ikan dia tong, ikan tongkol. Jom kita siapa dia. Ini saya order apa? Apa tadi? Apam kuah. Apam kuah. Satu jap lagi saya nak ambil kuih cek molek. Okey, ni apam apa? Apam beras. Dia makan dengan kuah apa pun tak tahu. Kita try sini. Jom terah nyok rasa tu. Faham nyok, kata tu. Sebelum makan tu. Apa rasa dia? Makan kuah apa ni? Tak faham. Okay, kita dah isi perut. Kita dah menikmati keindahan ciptaan Allah SWT kat tepi laut. Ini lah masa yang ditunggu-tunggu. Masih ditunggu-tunggu. Kita on the way nak pergi ke kita on the way nak pergi ke satu tempat ni. Merisik. Merisik. Jadi terus Pinang. Itulah. Jadi terus Pinang. Pinang terus kahwin ke? Terus nikah. Kahwin terus ya. Kalau jadi. Kalau jadi. Jadi Nazar dah lama membujang kan. Jadi siapa-siapa yang berkenaan dengan Nazar, nanti saya sertakan nombor kat bawah ni. Okay. WhatsApp. Nak cari okay. Aduh, hai. Room. Bunyi dia. Apa? Dua dapur. Dia tak ada brrrr, tak ada. Dia dua dapur kat rumah boleh tak berasap pun. Kanan. 3 hours later. Okay, alhamdulillah. Inilah dia misi dan visi kita. Misi dan visi kita, dua dapur guys. 530. Wah. Ngam tak ngam? Ngam eh. Insya-Allah, Allah bagi mudah. So destinasi kita baliklah. Balik Ipoh. RM27,000. Adakah dia milik jeng? Milik siapakah itu? Gerangan RM2,700. Ini standard lagi. Nanti kita make up sikit, solid-solid sikit. Ngam tak ngam? Kalau ngam. Tengok Arfi. Arfi tu. Ni lah owner dia kalau kau nak tahu. Cuba. Mampu tak? Cuba je. Kita cuba. Nanti motor ni sekarang standard lagi. So kita akan balik, kita akan make up lah. InsyaAllah. 31 bulan ada apa? T-Max gathering. So insyaAllah motor ni kita akan make up cun-cun lah. Jom.